وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين. أما بعد، masih dalam hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dari hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat mendalam sampai membuat para sahabat itu menangis. Maka mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan wasiat, karena kali seakan-akan Nabi ini mau meninggal, maka minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, maka beliau menyebutkan beberapa wasiat. Wasiat yang pertama, kata beliau alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat yang kedua, wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru alaikum 'abdun. Wasiat yang kedua yaitu mendengar dan patuh kepada pemerintah, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Ya. Apapun pemerintahmu atau siapapun pemerintahmu, maka kamu harus taat kepadanya selama dia merupakan pemerintah yang muslim. Kalau dia adalah pemerintah yang adil, maka kita taati karena hak Allah dan hak dirinya. Tapi kalau dia pemerintah yang tidak adil, tetap kita taat kepadanya untuk menunaikan hak Allah dan untuk mencegah terjadinya kekacauan di tengah kaum muslimin. Iya. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan terdahulu. Kemudian wasiat berikutnya, wasiat yang ketiga, setelah beliau atau sebelum beliau menyebutkan wasiatnya, beliau menyebutkan kejadian yang akan terjadi. Dan ini sudah kita terangkan juga pada pertemuan sebelumnya, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggal saya, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Sudah kita terangkan kemarin, ya, harus difahami bahwa pastinya perselisihan di tengah umat Islam itu adalah sunnah kauniyah, sunnah yang sudah menjadi takdir Allah Ta'ala. Namun yang diperintahkan bagi kita adalah untuk menjalankan sunnah syariah, yaitu bersatu. Ya, maka usahakan semaksimal mungkin untuk bersatu. Jangan membiarkan diri ini termasuk dalam golongan yang berkelompok dan berpecah belah dalam agama Islam, walaupun pasti dan pasti perpecahan itu akan terjadi. Cuman tugas kita adalah jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang berpecah itu. Ya, maka walaupun sunatullah perpecahan akan terjadi, itu tidak menghalangi kita untuk tetap wajib untuk mengusahakan persatuan, karena mengusahakan persatuan adalah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusi apa atau bagaimana wasiat beliau, bagaimana wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika kalian mendapati perselisihan yang sangat banyak. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata beliau, sunnah yakni jalanku dan sunnahnya keempat khalifah ar-rasyidin al-mahdiin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Solusi dari untuk selamat dari perpecahan atau agar tetap berada di atas persatuan adalah berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para sahabat beliau. Ini dua sifat atau dua sunnah yang tidak terpisahkan. Sunnah Nabi dengan sunnah Khulafa ar-Rasyidun, sunnah para sahabat, tidak terpisahkan.
Kalau ada orang yang melanggar sunnah para sahabat, maka dia telah melanggar sunnah Nabi. Kalau dia melanggar sunnah Nabi SAW, maka dia melanggar sunnah para sahabat. Jadi tidaklah seorang dikatakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW kecuali dia berpegang dengan sunnahnya para sahabat. Karena ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah Ta'ala, siapa yang mendurhakai Rasul, jelas ya, dia mendurhakai Rasul, melanggar perintah Rasul, meninggalkan perintah Rasul atau melanggar larangan Rasul, dia siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas. Dan pelanggaran yang kedua apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman. Siapa orang beriman ketika ayat ini turun? Ya para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyamakan pelanggaran kedurhakaan kepada Rasul dengan memilih jalan selain jalannya para sahabat dalam beragama. Sama pelanggarannya. Kata Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang mendurhakai Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang bukti yang jelas bagi dia, lantas dia langgar, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia memilih jalan bukan jalan yang ditempuh oleh para sahabat orang beriman di masa itu. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya, ya, wa nuslihi jahannam wasaat masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini Allah Ta'ala mengancam siapa saja mendurhakai Rasul dan memilih jalan bukan jalannya orang beriman, yakni jalannya para sahabat di masa itu, karena mereka lah orang beriman ketika turunnya ayat ini. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir-akhir surah Al-Baqarah, ya, atau di akhir juz 1 ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Orang-orang Yahudi. Ya. Dan orang-orang Nasrani dari kalangan Ahlul Kitab. Mereka mengatakan kami mau masuk Islam, kami mau beriman. Maka apa patokannya? Apa patokan kapan iman kalian dianggap benar? Kapan Islam kalian dianggap benar? Allah Ta'ala menurunkan patokannya. Kata Allah Ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nasrani, mereka beriman bimithli ma amantum, seperti imannya antum kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Ya. Yeah. Ketika Allah mengatakan kalian, ketika Allah mengatakan orang-orang beriman, ketika turunnya ayat ini adalah para sahabat, bukan yang lain. Maka Allah Ta'ala mengatakan kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka telah mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi kalau mereka apa namanya? Berbalik, yakni tidak beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama hum fi shiqaq, maka sungguh mereka telah durhaka. Maka Allah Ta'ala menjadikan tolak ukur, menjadikan parameter benar tidaknya iman seseorang kalau sesuai dengan imannya para sahabat. Ya, dan alhamdulillah di zaman sekarang atau di zaman kita ini atau bahkan di zaman-zaman terdahulu, yang sampai kepada kita, yang tertuliskan, yang terbukukan dan sampai kepada kita hari ini bukan hanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dibukukan ucapan-ucapan para sahabat, fatwa-fatwa mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Fatwa hukum-hukum tentang ibadah yang mereka keluarkan, tentang apapun. Jadi para ulama itu mereka bukan hanya menghimpun dan menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab. Tapi juga mereka menghimpun apa? Ucapan-ucapan, amalan-amalan para sahabat juga terbukukan sampai saat ini. Kita masih bisa baca. Sehingga bukan perkara yang sulit untuk mengetahui bagaimana sih imannya para sahabat, masih bisa kita lacak dalam buku-buku para ulama. Bagaimana
amalannya para sahabat, bagaimana wudunya mereka, bagaimana sholatnya mereka, bagaimana puasanya mereka, masih bisa kita lacak bagaimana cara para sahabat beribadah. Dan ini termasuk kesempurnaan Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Bukan hanya sabda-sabda nabinya yang dibukukan dan dijaga sampai saat ini, tapi juga perbuatannya dan ucapannya para sahabat nabinya juga dijaga. Tidak ada agama lain yang apa namanya yang seperti ini. Iya. Tidak ada agama lain yang seperti ini. Ini keistimewaan umat Islam. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian ingin selamat dari perpecahan, yakni cara kalian untuk bersatu. Ya, kalau mau selamat dari perpecahan, ya bersatu. Bagaimana caranya bersatu? Pegang teguh sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itulah persatuan. Itulah al-jamaah. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa itu al-jamaah yang bersatu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yaumu ashabi." Orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Mau kulitnya merah, kulitnya putih, rambutnya pirang, yakni orang-orang Eropa misalnya, rambutnya hitam, Asia, ya. Apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, selama dia mengikuti jalanku dan para sahabatku, maka merekalah orang yang bersatu. Walaupun mereka minoritas. Contoh, di sebuah tempat, di sebuah negara atau sebuah lingkungan, ada orang-orang yang menuntut ilmu, yang berusaha untuk mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana caranya kita, karena mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui jalannya Nabi dan para sahabat? Mereka sudah wafat 15 abad yang lalu. Nah, itu udah buku guna apa? Keistimewaan umat Islam dijaga. Semua sabda Nabi yang pernah ucapkan 15 abad yang lalu masih terbukukan sampai sekarang. Kita bisa tahu. Semua perbuatan para sahabat secara umum masih terbukukan sampai sekarang dalam buku-buku Al-Musannafat, ya, Al-Ma'ajim. Ya, masih terbukukan. Jadi bukan perkara yang sulit untuk mengetahui apa akidahnya Nabi 15 abad yang lalu. Bukan perkara yang sulit. Ya. Bagaimana caranya Nabi sholat 15 abad yang lalu? Bukan perkara sulit untuk kita cari tahu. Mudah. Tinggal kita lihat penjelasan dan buku-buku hadis yang dijelaskan dan dijabarkan oleh para ulama. Bagaimana akidahnya Abu Bakar Siddiq? Bagaimana akidahnya Umar? Bagaimana imannya mereka? Bagaimana apa namanya penjelasan mereka terhadap rukun iman, rukun Islam? Bisa dengan mudah kita dapatkan dalam buku-buku para ulama. Jadi bukan perkara yang mustahil, ya, bukan perkara yang tidak bisa dilakukan untuk mencontoh akidah, agama, jalan kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Bukan perkara yang mustahil, bahkan sangat memungkinkan di masa, apalagi di masa sekarang. Mudah. Kalau di zaman dahulu, yang ketika hadis itu belum dibukukan, belum kumpul dalam satu buku, orang kalau mau cari tahu hadis Nabi tentang masalah wudu misalnya, tentang masalah sholat, tentang masalah haji, harus keliling dunia. Ada satu hadis tentang haji, ya, tentang haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat yang paling lengkap riwayatnya tentang haji adalah Jabir bin Abdullah. Beliau terkenal. Hadis yang paling lengkap tentang manasik haji diceritakan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Nah, siapa yang pernah mendengarkan hadis ini dari Jabir bin Abdullah? Oh, 10 orang. Satunya tinggal di sana, satunya tinggal di sana, tinggal di sana, tinggal di sana. 10 orang ini setelah dicari tahu 7 orang sudah meninggal. Tinggal 3 orang. 3 orang ini di mana? Didatangi. Untuk didengarkan hadisnya. Turun-temurun seperti itu. Itu di zaman dahulu ketika hadis belum terbukukan. Luar biasa itu pekerjaannya ulama zaman dahulu. Ya, mengumpulkan satu hadis bisa keliling dunia. Bisa keliling dunia, betul-betul keliling dunia. Ya. Satu hadis. Di zaman sekarang, itu buku sudah hadis semua, hadis Nabi sudah terbukukan. Tidak ada satupun hadis sahih yang hilang, tidak ada. Iya. Dari semua karya tulis para ulama atau dari semua hafalan ulama, tidak ada satupun hadis sahih yang hilang. Mungkin dia tidak tahu, tapi yang tahu yang lain pasti tahu. Tidak mungkin ada yang hilang. Terbukukan. Maka bukan perkara yang mustahil, bahkan sangat memungkinkan untuk tahu bagaimana Nabi sholat 15 abad yang lalu, kita bisa tahu. Bukan perkara yang mustahil. Walaupun sekali lagi kita sudah sebutkan kemarin, ada perbedaan pemahaman dan Nabi memberikan uzur untuk memberi perbedaan pemahaman seperti itu, tidak ada masalah.
Selama kalian memiliki referensi yang jelas, sumber yang jelas, dengan pemahaman yang benar, sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya kita itu mengikuti Nabi? Nabi sudah 15 abad meninggal. Bagaimana cara kita ikuti sahabat? Beliau, mereka sudah meninggal. Ya. Ya, caranya tinggal membaca buku kumpulan hadis para ulama. Kumpulan hadis Nabi yang disusun oleh para ulama. Alhamdulillah kita punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah. Saya tidak tahu bahasa Arab. Alhamdulillah sudah diterjemahkan semuanya dalam bahasa Indonesia. Bukan cuma Quran yang ada terjemahnya. Buku-buku hadis juga ada terjemahnya. Ya. Tinggal kita yang tidak mau cari tahu bagaimana jalannya Nabi, bagaimana caranya Nabi. Ya. Sampai-sampai Pak Imam Tirmidzi rahimahullah, ya, ketika mengarang Sunan At-Tirmidzi, Al-Jami' At-Tirmidzi, ya, saking fenomenalnya ini buku Sunan Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, kalau bukan beliau, ulama lain mengatakan, siapa yang punya Sunan Tirmidzi di dalam rumahnya, maka seakan-akan di dalam rumahnya ada Nabi yang berbicara. Ini saking akuratnya ini buku. Banyaknya hadis yang terkandung di dalamnya, Sunan At-Tirmidzi. Ya. Maka ini lihat, jadi bukan perkara yang mudah sekali, tinggal kita baca. Tentunya, ya, karena kita bukan orang Arab, ya, kadang terjadi salah penerjemahan, orang menerjemah juga bukan manusia sempurna. Nah, makanya memang ya butuh panduan dari orang-orang yang tahu. Tapi intinya bukan perkara yang mustahil untuk cari tahu bagaimana akidah Nabi 15 abad lalu, itu bukan perkara mustahil, sangat mudah sekarang. Ya. Kenapa? Karena buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama itu mereka sebutkan dengan sanadnya, mata rantai perawi, siapa gurunya, dari gurunya sampai ke Nabi, Nabi bilang begini. Bisa dipastikan itu akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari gurunya sampai kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq berkata seperti ini. Dipastikan itu akidah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita bisa lacak semuanya. Inilah keistimewaan Islam. Islam itu punya namanya keistimewaan yang tidak dimiliki agama lain, namanya al-isnad, sanad. Mata rantai keilmuan turun temurun. Iya, mata rantai keilmuan turun temurun. Di mana sabda Nabi 15 abad yang lalu kita masih bisa tahu huruf demi hurufnya. Persis sama seperti yang Nabi ucapkan 15 abad lalu. Kenapa? Karena didengarkan, dihafal, disampaikan, didengarkan, dihafal, disampaikan ke bawah ke muridnya lagi, muridnya hafal, dihafal, sampaikan lagi ke muridnya terus sampai sekarang. Itu turun temurun. Ya. Maka bukan cuma Al-Qur'an yang dikhatamkan para ulama. Bukan cuma Al-Qur'an. Sahih Bukhari mereka khatamkan. Iya, mereka khatamkan. Iya. Sahih Bukhari dari hadis pertama sampai hadis terakhir dikhatamkan, kadang dalam 10 hari dibaca. Iya. Kadang dalam 15 hari dibaca, dikhatamkan. Sahih Muslim dikhatamkan, jadi dibaca. Bukan cuma Al-Qur'an yang mereka khatamkan. Kutubus Sittah, ya, Musnad Imam Ahmad dikhatamkan, dibaca dari huruf pertama, hadis pertama sampai hadis terakhir. Tujuannya apa? Untuk diwariskan turun-temurun supaya tidak hilang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Diwariskan turun-temurun. Orang yang mendengarnya menjaga lagi apa yang didengar, nanti disampaikan lagi kepada keturunan di bawahnya, dijaga lagi supaya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga dan tetap tinggal keistimewaan umat Islam, yakni apa? Bahwa semua ilmu-ilmu dalam Islam, semua kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam Islam itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan, ya, keasliannya dari mereka. Ya, bukan buatan orang, bukan buatan siapa-siapa. Sebagaimana Al-Qur'an bisa dipertanggungjawabkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting, ya, seorang bukan hanya mempelajari hadis Nabi, bukan hanya berpegang teguh kepada hadis Nabi, sunnah Nabi, tapi juga kepada sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutkan sunnah khulafa ar-rasyidin di sini? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalian berpegang teguh pada sunnahku saja, titik sampai di situ. Tapi disebutkan khulafa ar-rasyidin. Ini isyarat bahwa apa? Tidak benar seorang dikatakan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau dia memahami sunnah itu dengan pemahaman para sahabat. Ya kan begitu? Sekarang kalau ditanya, semua orang ditanya, ikuti sunnah Nabi atau tidak? Iya, pasti.
kamu mengamalkan hadis Nabi atau tidak? Iya, pasti saya amalkan. Cuman bagaimana caramu memahami hadis itu? Dengan pemahaman kamu sendiri, dengan pemahaman siapa, dengan pemahaman siapa? Nah, pemahaman ini juga, pemahaman terhadap teks hadis sama seperti tafsir Quran. Tafsir Quran itu apa? Tafsir Quran itu pemahaman terhadap Quran. Jadi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari para sahabat bukan cuman ayat-ayat Quran huruf-hurufnya, tapi juga penafsirannya diriwayatkan. Lihat kesempurnaannya agama Islam itu. Jadi yang kita riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita riwayatkan dari para sahabat bukan hanya lafaz Al-Qur'annya, kata-kata Al-Qur'annya, tapi juga tafsirannya lengkap. Diriwayatkan juga dalam buku-buku tafsir. Jadi kita bisa tahu Abu Bakar tafsirannya terhadap surah ini apa, kalau misalnya dia punya penafsiran terhadap itu. Yang jelas semua ayat mesti ada komentar para sahabat tentang ayat itu, terutama sahabat-sahabat yang memang pakar dalam tafsir seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya, dan sahabat-sahabat lainnya, Umar bin Khattab yang terkenal dengan keilmuan. Itu bisa kita tahu juga. Jadi yang diriwayatkan kepada kita, jangan cuma kita mau baca Quran terus pemahamannya tidak mau kita ambil dari para sahabat. Tidak. Ya. Memangnya dari mana kita tahu Al-Quran bacanya seperti ini? Dari mana caranya kita tahu? Dari para sahabat Nabi. Allah membacakan kepada Jibril, Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad, harus persis sama seperti itu. Nabi Muhammad SAW bacakan kepada sahabat, sahabat bacakan cara bacanya mulut ke mulut kepada muridnya. Terus sampai sekarang pun orang kalau mau belajar Quran dengan benar, mulut ke mulut. Tapi jangan cuma itu yang diikuti, kemudian masalah tafsirnya terserah saya. Iya. Iya kan? Tidak boleh. Yang kita ambil dari Nabi dan para sahabatnya bukan hanya bacaan Quran, tapi juga tafsirul Quran. Karena itulah harus memahami Quran dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana caranya kita tahu pemahamannya para sahabat? Mudah, terbukukan tafsir-tafsir mereka. Ada dalam buku-buku tafsir penafsiran mereka. Maka jangan menafsirkan dengan penafsiran yang lain yang tidak ditafsirkan oleh mereka. Kenapa? Mereka lah orang yang paling tahu tentang ayat Al-Quran. Kenapa? Ayat itu turun di depan mereka. Kadang mereka yang ditegur oleh ayat, mereka melakukan kesalahan, turun ayat menegur. Sehingga mereka paling tahu ayat ini turun di mana, kapan, bagaimana kejadiannya. Sehingga mereka paling tahu ini ayat cocok dipakai untuk masalah ini, tidak cocok dipakai untuk masalah itu. Mereka paling tahu, karena mereka yang langsung menyaksikan wahyu turun. Jelas sampai sini? Makanya yang kita ambil dari Nabi dan para sahabatnya bukan cuma bacaan Quran, tapi juga pemahaman. Tidak boleh dengan pemahaman siapa-siapa. Harus pemahamannya para sahabat. Bagaimana sahabat sudah meninggal 15 abad lalu? Bagaimana cara mengetahui pemahaman mereka? Masih bisa terbukukan juga. Lihat jasanya para ulama itu. Seandainya tidak ada usaha mereka menghimpun itu, kita akan banyak keliru dalam memahami Quran. Iya. Kemudian sama seperti Quran, hadis juga seperti itu. Yang kita riwayatkan dari, yang kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma lafaz-lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pemahaman kita sendiri. Tidak. Kita juga harus mengambil atau memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahamannya para sahabat Nabi, berdasarkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka yang hidup bersama Nabi. Mereka adalah manusia yang paling tahu tentang bahasa Arab setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka paling tahu. Mereka, ya, Nabi kadang mengeluarkan sabda menegur mereka. Artinya mereka hidup di masa wahyu turun, sehingga mereka paling tahu ini hadis Nabi keluarkan dalam kondisi bagaimana, dalam keadaan apa, ya, kepada siapa. Hadis ini cocok untuk masalah ini, tidak cocok kalau dipakai masalah itu. Iya. Lihat sampai sini. Bagaimana sahabat sudah meninggal 15 abad yang lalu, bagaimana caranya kita tahu pemahaman mereka terhadap hadis? Mudah, di buku-buku para ulama. Kalau tidak ada pemahaman penafsirannya mereka terhadap Quran ataupun hadis, biasanya kita mundur ke bawah, cari penafsiran murid-muridnya. Karena murid-muridnya sahabat pasti mengambil dari sahabat, tidak mungkin dari yang lain. Misalnya kita cari tafsir ayat ini, apa tafsirnya ayat ini, ya? Buka buku-buku tafsir, ada tafsir dari Ibnu Abbas, ya, dapat, sudah, tafsir Ibnu Abbas seperti ini, tafsir Ibnu Mas'ud seperti ini. Karena kan tidak mungkin semua sahabat berkomentar tentang ayat, tidak, hanya ulama-ulama sahabat saja yang memang pakar dalam tafsir Quran. Iya. Nah, bagaimana kalau dalam satu ayat tidak kita temukan penafsiran sahabat?
Iya. Apa yang kita lakukan? Kita turun ke generasi berikutnya, ke tabi'in, muridnya sahabat. Yaitu mereka yang mengambil ilmu dari sahabat. Karena tidak mungkin ini ilmu ini muncul tiba-tiba, tidak ada sebelumnya, tidak mungkin itu. Pasti dari para sahabat. Kalau Ibnu Abbas tidak ada, kita bisa ambil penafsiran Mujahid. Ya, murid dari Ibnu Abbas. Ya. Dan seterusnya, dari murid-murid mereka. Jelas sampai sini ya? Ya. Jadi kalau tidak ada tabi'in bagaimana? Turun lagi ke berikutnya, cari penafsirannya tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Karena mereka lah orang-orang yang mengambil ilmu dari tabi'in. Karena apa? Karena semakin dekat jarak hidup seseorang dengan masa kenabian, maka dia semakin dekat kepada kebenaran. Dan semakin jauh masa hidup seseorang dari masa kenabian, maka dia semakin jauh dari kebenaran. Karena itulah ilmu kita ambil dari yang pertama. Kemudian turun, kemudian turun, kemudian turun terus. Kalau ada di atas, jangan turun ke bawah. Ya. Karena yang di atas itu lebih mendekati ke kebenaran. Ya, secara umum seperti itu. Nah, jadi kenapa disebutkan sunnah khulafa ar-rasyidun? Karena tidak boleh, karena setiap orang bisa mengklaim saya ikut Nabi. Setiap orang bisa mengklaim saya ikuti Quran dan hadis. Semua orang bisa mengklaim seperti itu. Tapi pemahaman siapa? Kamu memahami Quran, memahami hadis dengan pemahaman siapa? Satu hal yang kita bisa pastikan, kalau semua orang memahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, tidak mungkin terjadi perpecahan. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah berpecah dalam bacaan Quran, dalam tafsir Quran, tidak ada perselisihan. Ya, secara umum tidak ada perselisihan. Apalagi dalam perkara-perkara akidah. Tidak ada, semua satu suaranya. Walaupun dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, diungkapkan dengan ibarat yang berbeda, tapi semua satu suara kalau berbicara masalah akidah. Maka tidak mungkin kita akan temukan perbedaan penafsiran sahabat satu dengan hadis sahabat lain dalam menafsirkan ayat tentang akidah, dalam menafsirkan hadis tentang akidah. Tidak mungkin itu. Mungkin saja akan terjadi perbedaan penafsiran di antara sahabat kalau berkenaan dengan ayat-ayat hukum, masalah fikih, ibadah, hadis-hadis hukum tentang fikih. Bisa jadi mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan. Tapi kalau berkenaan dengan ayat dan hadis akidah yang kandungannya akidah, tidak mungkin mereka berbeda. Itu mustahil. Ya. Karena itulah Nabi menggandengkan, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terkhusus empat khalifah ini. Karena itulah tidak akan ditemukan ucapan, pendapat yang disepakati oleh empat khalifah ini yang menyelisih sunnah Rasul. Tidak mungkin itu, mustahil. Tidak akan kita temukan contohnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan semua fatwa, semua ijtihad dari keempat khalifah ini itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Contoh misalnya azan dua kali pada saat sholat Jumat. Di zaman Nabi cuma satu kali azan memang. Satu kali azan. Yakni ketika Khatib naik ke mimbar. Di zaman Abu Bakar juga cuma satu kali azan. Di zaman Umar juga dua kali azan. Di awal-awal pemerintahan Utsman juga satu kali azan. Nah, di tengah-tengah pemerintahan Utsman bin Affan, ketika masyarakat sudah tambah banyak dan orang sibuk di pasar, maka Utsman memerintahkan ada satu azan tambahan sebelum azan aslinya, azan Jumat aslinya. Azan pertama ditambahkan untuk mengingatkan orang-orang di pasar sebentar lagi mau masuk salat Jumat. Maka dimunculkanlah azan pertama itu oleh Utsman bin Affan dengan ijtihad dari Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan adalah siapa beliau? Bukan orang sembarangan memunculkan ibadah ya yang tidak ada tuntunannya. Beliau berijtihad dalam masalah ini. Ya. Dan disepakati tidak ada yang menolak dari kalangan sahabat yang hidup di masa itu dan diamalkan turun-temurun setelahnya. Ya. Jelas sampai sini? Maka ini adalah sunnah khulafa ar-rasyidin, termasuk sunnahnya Utsman bin Affan, dan Utsman termasuk khalifah yang empat, maka dia sudah menjadi sunnah. Ya. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan dua kali azan itu menyelisih sunnah. Tidak. Dia adalah sunnahnya Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan termasuk khulafaur rasyidun, dan sunnah khulafaur rasyidun adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terserah mau satu kali azan silakan, mau dua kali azan dua-duanya ditunjukkan oleh nas. Ya. Namun dari dua kali azan ini azan yang aslinya yang kedua. Ya.
Itu asal aslinya Jumat. Yang kedua, yang pertama sekedar untuk memanggil saja, mengingatkan. Iya. Ini di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini bagaimana, lihat bagaimana para ulama, ya, bagaimana para ulama dalam pembahasan fikih mereka menetapkan adanya azan pertama dalam sholat Jumat. Berdalilkan apa? Sunnah para sahabat, yaitu terkhusus Utsman bin Affan. Bukan sahabat sembarangan, Utsman bin Affan. Iya. Jelas sampai sini ya. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan sunnah sahabat di mata mereka. Mereka menetapkan suatu ibadah, iya, berdasarkan sunnah khulafa ar-rasyidun. Dan mereka empat khalifah ini tidak mungkin sembarangan dalam masalah ini, dalam masalah ibadah. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah, gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabatku dengan nawajiz. Nawajiz itu gigi geraham yang samping ini nih. Bukan gigi depan, yang samping. Kalau seorang menggigit sesuatu dengan gerahamnya itu lebih kuat daripada digigit dengan gigi depannya. Maksudnya di sini, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, maksudnya apa? Pegang kuat-kuat, erat-erat, jangan kamu lepaskan. Jangan kamu lepaskan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya jalan untuk bersatu adalah bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Siapa yang berada di situ, maka merekalah orang-orang yang bersatu. Siapa yang tidak di atas situ, maka merekalah orang-orang yang berpecah belah. Inilah prinsip persatuan dan perpecahan dalam Islam. Persatuan itu adalah persatuan di atas Al-Qur'an, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan perpecahan itu ketika seorang tidak berada di atas itu. Jadi masalah persatuan, ya, dalam kebenaran itu tidak ditinjau mana mayoritas mana minoritas. Tidak selamanya dikatakan yang minoritas ini berpecah belah dari apa? Berpecah dari mayoritas, tidak. Kita lihat antara mayoritas dengan minoritas yang mana yang lebih sesuai dengan Quran, hadis, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Kalau memang yang mayoritas, kebanyakan mayoritas orang sesuai dengan itu, maka merekalah al-jamaah, merekalah orang yang dianggap bersatu. Sementara yang minoritas ini dianggap berpecah belah karena tidak sesuai dengan Quran, hadis dan sahabat. Tapi kalau sebaliknya, minoritas, walaupun mereka kaum minoritas, tapi mereka yang berada di atas Quran, hadis dan para sahabat, maka merekalah yang dianggap bersatu. Yang mayoritas ini yang dikatakan berpecah belah. Ya. Misalnya satu negara, negara non muslim, tapi ada orang-orang Islam yang tinggal menjadi kaum minoritas di negara itu. Siapa yang dianggap bersatu? Yang sedikit ini. Karena mereka bersatu di atas apa? Kebenaran. Karena itulah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang dianggap bersatu itu kalau di atas kebenaran walaupun dia sendirian, dia itu dianggap bersatu. Ya. Dan sebaliknya, walaupun kumpul banyak orang tapi tidak di atas kebenaran, maka mereka dianggap berpecah belah. Ya. Mereka dianggap apa? Berpecah belah. Karena itulah orang-orang munafik, kata Allah Ta'ala, "Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta." Ya. Kalian melihat secara tampilan kasat mata kayaknya mereka itu bersatu, tapi sebenarnya mereka apa? Hati mereka berpecah belah. Karena seorang berpecah belah bukan semata-mata karena fisiknya berpisah, berpecah, tapi hatinya, akidahnya. Kapan akidah seseorang beda dengan yang lain, maka ini dianggap beda, walaupun ngumpul satu apa nama satu tempat badannya. Iya. Nah, maka ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabatnya dalam menghindari perselisihan. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wasiat yang keempat dan sebagainya, ini wasiat yang terakhir, "Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Dan waspadalah kalian, hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Ini sudah berlalu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang dilarang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urusan baru dalam agama.
Adapun urusan baru dalam perkara dunia, bebas sebebas-bebasnya. Nabi tidak pernah melarang. Allah Ta'ala tidak pernah melarang. Kalau itu urusan dunia, munculkan sebanyak-banyaknya hal yang baru dari peralatan transportasi, telekomunikasi, ya, informasi, apapun itu munculkan. Kalau memang itu maslahat kebaikan, munculkan walaupun itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu semua perkara dunia. Nabi tidak mengatur, Allah tidak mengatur, tidak memberikan apa? Pembatasan dalam masalah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian dibandingkan saya. Jadi saya enggak punya urusan itu. Urusan saya masalah agama. Kalau masalah agama harus sama saya aturannya. Masalah dunia silakan kalian lebih tahu. Maka jangan sampai muncul kesalahpahaman ketika ada sebagian orang yang menyerukan bahwa tidak boleh berbuat perkara baru dalam agama, ya, tidak boleh melakukan kebid'ahan dalam agama, kemudian ada yang menyeletuk, ada yang mengatakan, lah, motor juga perkara baru. Ya. Masa dilarang naik motor? Bukan itu jelas beda. Yang dimaksud yang dilarang ini perkara baru adalah masalah agama. Sudah berlalu hadis yang kelima, man ahdatha fi amrina hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memunculkan perkara baru fi amrina, dalam urusan saya, agama, urusan Nabi itu urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia kalian lebih tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jangan disalahpahami. Ya. Jadi kalau kita bilang perkara baru atau bid'ah, kalau bid'ahnya itu urusan dunia, bebas silakan berbuat apa saja. Tidak ada bid'ah yang dilarang dalam urusan dunia, selama tidak melanggar. Misalnya kayak pedang atau pistol atau senapan, itu perkara bid'ah dalam dunia, boleh. Tapi kalau kapan kamu pakai membunuh, jadi haram. Nah, gitu. Tapi asalnya boleh, silakan. Yang dilarang itu adalah memunculkan perkara baru dalam urusan agama, ibadah. Tidak boleh. Sholat subuh kamu tambah jadi 3 rakaat. Kenapa tidak boleh subuh 3 rakaat? Bukankah lebih banyak takbirnya, lebih banyak rukuknya, lebih banyak tasbihnya? Ini bukan masalah banyak-banyakan. Kalau dalam masalah ibadah patokannya bukan banyak-banyakan, tapi sesuai tidaknya dengan aturan Nabi atau tidak, itu masalahnya. Ya. Jadi kalau ada perkara baru dalam agama kemudian mungkin diingatkan, dia mengatakan ini kan baik, kenapa dilarang? Ini baik. Ini kan tasbih, ini kan takbir, ini kan zikir, kenapa dilarang? Ya. Sama saja kalau dia mengatakan, sudah kalau begitu sholat subuh 3 rakaat. Kan lebih banyak tasbihnya, lebih banyak takbirnya, lebih banyak rukuknya, sujudnya, kenapa dilarang? Jawabannya jelas, karena Nabi menuntunkan 2 rakaat, bukan 3. Maka demikian pula yang lainnya. Ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ibadah Nabi sudah tuntunkan, ya, jangan dikurangi sebagaimana jangan ditambahkan. Ya, walaupun tentunya permasalahannya tidak sesimpel ini hanya gambaran global saja. Gambaran global saja. Ya, kembali kita tekankan dari apa yang telah berlalu, bahwa sesuatu dikatakan perkara baru dalam agama kalau betul-betul tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali. Adapun kalau sesuatu itu Nabi pernah kerjakan, terus beliau tinggalkan karena takut diwajibkan atau karena alasan-alasan lain, maka itu bukan perkara baru. Misalnya kayak sholat tarwih berjamaah 30 malam berturut-turut, ya kan? Nabi memang tidak pernah kerjakan 30 malam berturut-turut, tapi Nabi hanya pernah kerjakan 3 malam saja. Tapi sudah cukup untuk menunjukkan disyariatkannya. Kenapa? Nabi pernah kerjakan walaupun setelah itu beliau tinggalkan, ya kan? Kita kasih contoh pekan lalu, misalnya kayak kunut subuh. Nabi pernah kerjakan, setelah itu beliau tinggalkan, tapi itu tidak menunjukkan dia tidak disyariatkan, tetap disyariatkan, walaupun Nabi meninggalkannya setelah itu, tapi Nabi pernah mengerjakannya. Ya. Atau perbedaan pandangan, mungkin ada yang pernah lihat sholat sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kembali lagi ke sini. Kalau kebanyakan kita sholatkan sami Allahu liman hamidah, tangan turun. Ya. Ada yang mungkin pernah lihat orang sholat sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kembali lagi ke sini. Ya. Dari mana asalnya seperti ini? Apakah ini bid'ah? Bukan. Ini adalah pandangan yang berbeda dari para ulama. Kita sudah sebutkan kemarin, boleh ada perbedaan pandangan selama semua merujuk kepada Nabi, para sahabatnya dan murid-muridnya dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kalau seorang i'tidal, ya. Ya kan? Kalau seorang dia i'tidal, kalau dia Nabi SAW i'tidal, maka beliau apa? I'tidal, ya, sampai semua tulang kembali ke posisinya. Dalam hadisnya seperti itu.
ya, sampai semua tulang kembali ke posisinya. Jadi kalau kita ruku, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Tangan kembali ke posisinya. Posisinya di mana? Ya kalau di luar sholat posisinya yang di bawah, berarti turun kembali ke bawah. Kalau ulama lain memahami tidak, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kembali ke posisinya. Ya ini ke posisi apa? Ke posisi sebelum ruku. Bagaimana posisi tangan sebelum ruku? Begini. Ya kan? Kemudian ruku, setelah itu i'tidal, ya kembali ke posisinya. Ini kan satu hadis tapi dipahami berbeda. Ini boleh yang seperti ini, tidak ada masalah. Dan ini banyak sekali kasus dalam pembahasan fikih seperti ini. Ya. Banyak sekali kasus. Ya. Dari kunut, dari membesarkan basmalah atau tidak, kemudian masalah sholat tasbih ada atau tidak, masalah sholat taubat, masalah banyak sekali. Yang banyak orang yang tidak paham tentang permasalahan menganggap itu bid'ah, padahal bukan sama sekali. Itu bukan bid'ah dalam agama. Itu adalah perbedaan fikih, perbedaan ibadah yang lahir dari pemahaman yang syah dari para ulama. Karena itulah dibutuhkan ilmu yang memadai. Tidak sembarangan orang atau tidak seorang itu bergampangan mengatakan ini perkara baru dalam agama padahal ada landasannya. Cuman karena dia tidak mengetahui apa? Landasannya saja. Jelas sampai sini? Tapi yang jelas intinya kapan ada suatu perkara, suatu perbuatan, suatu ucapan, suatu akidah betul-betul tidak ada yang amalkan sebelumnya. Sama sekali tidak ada dan tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Nah, itulah dikatakan secara umum apa? Muhdatsatil umur. Itulah perkara bidah. Wajib dijauhi. Kenapa wajib dijauhi? Dari mana datangnya ini? Nabi tidak pernah kerjakan, Abu Bakar tidak pernah kerjakan, sahabat tidak pernah kerjakan, muridnya sahabat tidak pernah kerjakan, muridnya para sahabat tidak pernah kerjakan. Tidak pernah kerjakan, nanti abad ke 10 Hijriah tiba-tiba ada orang melakukan seperti itu. Dari mana diambil? Itu namanya tidak boleh dilakukan. Terputus, tidak sampai ke Nabi. Ya kan? Itulah perkara baru yang wajib untuk dijauhi. Kenapa? Tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana diambil itu? Kok orang sebelumnya tidak ada yang kerjakan seperti itu? Paham ya? Itu maksudnya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya bagaimana tidak sesat kalau tidak ada yang mengamalkannya? Nabi tidak pernah kerjakan, sahabat tidak pernah kerjakan, tabi'in tidak pernah kerjakan, Imam Malik tidak pernah kerjakan, Imam Syafi'i tidak pernah kerjakan, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Muslim tidak ada yang kerjakan semuanya. Dia kembali kerjakan sendirian. Dari mana? Itu pasti kesesatan. Ya kan? Pasti sesat kalau ulama-ulama kaliber mereka tidak ada yang mengerjakannya dan tidak ada yang memahami sama sekali. Maka tidak mungkin itu perkara benar. Kalau itu benar, pasti Nabi sudah kerjakan, sahabat sudah kerjakan, terus dibawanya, pasti sudah dikerjakan. Ya, karena itulah ini perkara yang penting untuk dipahami. Walaupun sekali lagi ini permasalahan tidak sesimpel ini, butuh penjabaran lebih luas. Wallahu ta'ala alim bisawab. Kata Imam Nawawi rahimahullah menutup hadis yang ke-28, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Baik, ini hadis hasan sahih. Ya, alhamdulillah selesai hadis yang ke-28. Insyaallah selanjutnya hadis yang ke-29. Wal ilmu indallah, nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana innahu li dzalikal qadir 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.